Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Ispring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Berdasarkan survei dari Bank Indonesia pada Desember 2020 yang lalu tentang konsumen di Indonesia, tergambar optimisme yang meningkat dalam beberapa waktu belakangan ini. Dalam survei tersebut, angka indeks keyakinan konsumen pada Desember 2020 berada di level 96, meningkat sebesar 4,5 poin dari sebelumnya di November 2020. Indeks keyakinan konsumen mengalami kenaikan pada seluruh kategori tingkat pengeluaran dan pada mayoritas kelompok usia responden. Peningkatan indeks keyakinan konsumen ini menandakan membaiknya ekspektasi kondisi ekonomi ke depannya. Di samping itu, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini juga terpantau membaik dari bulan sebelumnya, yang tercermin dari indeks kondisi ekonomi di Desember 2020 sebesar 68,6, naik dari level sebelumnya sebesar 60,1 pada November 2020. Program-program pemulihan ekonomi nasional yang belakangan ini terus dilaksanakan dan penanganan pandemi dengan adanya pengadaan vaksin ditengarai mendorong membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Sementara itu, optimisme konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan terpantau turut menguat. Hal ini terlihat dari indeks ekspektasi kondisi ekonomi yang tercatat sebesar 124,3 pada Desember 2020, meningkat jika dibandingkan pada posisi November 2020 sebesar 123,9. Peningkatan ini didorong oleh menguatnya ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan dan adanya kenaikan penghasilan dalam 6 bulan ke depan. Secara umum, keyakinan konsumen yang membaik pada Desember 2020 didorong oleh menguatnya persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi ke depan. Tentunya, perbaikan persepsi konsumen yang tergambar pada bulan Desember 2020 yang lalu dapat terus meningkat, sehingga dapat mendukung perbaikan ekonomi yang terus diupayakan agar dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 tidak berlarut-larut. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai perbaikan optimisme konsumen di Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam investasi.